Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benglas Berkah Channel, kreasi tanpa henti. Lakukan, lakukan, lakukan. Oke, kesempatan kali ini di depan dan di samping saya ini udah ada sebuah alat pelurus kawat. Nah, sebuah alat pelurus kawat ini sudah bisa digunakan, nantinya akan saya uji coba ya. Nah, kemarin-kemarin tuh saya belum bisa membuat video karena ada kesibukan merayakan kemerdekaan HUT RI ke-79. Nah, itu sangat ramai sekali dan seru sekali. Jadi agak capek, jadi belum bisa membuat video ya, teman-teman ya. Nah, kali ini akan saya mulai lagi untuk membuat video-video yang terbaru-terbaru dari saya ya, teman-teman ya. Dan saya ucapkan kepada teman-teman semuanya dan seluruh rakyat Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga kedepannya nanti bangsa kita, negara kita ini maju dan maju. Nah, oke. Nah, ini saya kemarin-kemarin tahap-tahap dan demi tahap sudah saya lalui nih. Kemarin membuat roll ya, roll untuk tempat kawatnya. Ini sudah jadi ya. Ini bisa berputar. Ini sudah saya tempatkan di sini nih kawatnya nih. Ini nantinya akan saya uji coba ya dengan video berikutnya ya teman-teman ya. Ini sudah saya masukin. Sudah saya masukin pada alatnya di sini. Nantinya kalau kurang sempurna atau bagaimana akan saya otak-atik kembali dan otak-atik kembali sesempurna mungkin dan semampu saya dan sebisa saya pokoknya. Ya, saya usahakan hasil kawatnya ya. Saya usahakan bisa lurus lah, kalau nggak lurus-lurus banget ya bisa lurus gitulah. Ya, akan saya dekatkan seperti apa ya teman-teman ya. Setelah tahap demi tahap sudah sampai sekarang ini nih wujudnya nih ya. Sudah ada roll tempat buat kawatnya ini nanti. Dan di sini juga udah. Tapi ini juga belum sempurna banget ya teman-teman ya. Ya sedikit demi sedikit hanya up untuk teman-teman semuanya. Semoga dengan adanya video yang tidak bermanfaat ini bisa nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, akan saya sebutkan seperti apa. Nah, ini kemarin yang saya buat ya. Saya buat ini nantinya bisa berputar. Ini tahap uji cobanya nanti ini seperti ini ya. Nah, ini tampak bawahnya seperti ini. Dan saya bilang kemarin ini bisa maju mundur itu ya. Nah, penguncinya di sini. Nah, ini ada baut di sini nih. Ini kalau apa? Tidak ada kawatnya bisa maju mundur, kalau ada kawatnya seperti ini berat untuk maju mundurnya ya. Nanti kalau kawatnya sudah habis atau gimana, nanti saya turunkan atau saya pindahkan dulu untuk memperlihatkan ini bisa bergerak maju mundur, ini juga dan itu juga ya, seperti ini penampakannya. Nah, ini kawat sudah saya masukkan di sini ya teman-teman ya. Nah, dari sini nah masuk ke sini. Oke, masuk ke sini, nantinya keluar di sini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nampakkan pullnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nampakkan full dari alat pelurus kawatnya. Ya, oke teman-temanku semuanya. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Untuk pengujian kawatnya sudah sempurna apa belum, nanti akan saya up kembali untuk video berikutnya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreasi tanpa henti. Lakukan,
lakukan, lakukan.